Baik, selamat malam Tribunis. Laporan wartawan Tribun Solo melaporkan di lokasi di mana di tempat ini Desa Tempel Kecamatan Gata Kabupaten Sukoharjo ditemukan seorang wanita ditemukan tak bernyawa di dalam rumah milik temannya. Korban yakni salah satu dosen di UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan saat ditemukan jasad tersebut diduga kasus pembunuhan karena ditemukannya beberapa sayatan di bagian kepala. Hal tersebut diungkap oleh Kapolres Sukoharjo AKP Sigit yang mengatakan bahwa penemuan jasad wanita yang merupakan dosen UIN tersebut merupakan diduga pembunuhan. Nah, di sini adalah rumah yang sudah di garis line polisi Sukoharjo. Ini merupakan rumah dari teman korban, di mana rumah asli korban berada di sampingnya, samping rumah TKP itu, dan itu belum dibangun. Jadi korban ini mempunyai rumah dan belum dibangun di samping rumah TKP tersebut. Penemuan jasad perempuan ini ditemukan pada pukul 13.37 atau setengah dua tadi. Nah, suasananya masih ada beberapa masyarakat yang datang untuk melihat kondisi penemuan atau rumah ditemukannya jasad seorang dosen pada siang tadi ditemukan oleh warga yang meninggal dunia dengan kondisi tak bernyawa dengan luka sayatan di pipi kanannya. Nah, di sini teman-teman lokasinya dan sudah di garis line atau di garis polisi. Dan informasi yang didapat saat ini, korban dilarikan ke Rumah Sakit Muwardi untuk otopsi jenazah. Sementara itu, Tribunnya yang bisa saya laporkan di TKP tempat penemuan jenazah di wilayah Sukoharjo. Sekian, selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.